Bupati Sidrap Haji Dolamandu memantau kondisi Astuti yang berusia 28 tahun. Warga Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Maritengai, penderita cerebral palsy atau lumpuh otak. Haji Dolamando didampingi Camat Maritengai Mustari Kadir, Lurah Rijang Pitu Andi Soeharto, dan petugas kesehatan dari Puskesmas Pangkajene. Dalam kesempatan tersebut, Dolamando memberikan bantuan kepada Astuti yang diketahui terkena cerebral palsy sejak umur 8 tahun atau kelas 2 SD. Ia berharap semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga. Ia pun mendoakan agar Astuti dan keluarga diberikan kesabaran menghadapi cobaan ini. Sementara kepada aparat terkait, Haji Dolamando berharap agar kondisi Astuti dapat terus diperhatikan. Kunjungan Bupati Sidrap Haji Dolamando tersebut bukan yang pertama kalinya, tapi sebelumnya pertengahan Oktober tahun lalu, Haji Dolamando juga menyempatkan mengunjungi Astuti dan memberi sejumlah bantuan. Akbar Sutarno melaporkan.